kuahnya udah mulai besar-besar ini. Coba lihat, sudah mulai lumayan gede tuh. Tandan sudah bisa mencapai 5 kilo lebih. Ini bisa kita lihat, dan kita lihat pokok yang lain gimana. Semua rata-rata buahnya bagus. Ini saya pakai Super NASA sama ini baru berjalan 3 bulan sudah seperti ini. Kalau kemarin-kemarin banyak bunga jantan. Kalau ini kita lihat, gak ada lagi bunga jantannya, dan setiap lebah ada buahnya. Sudah lumayan bagus, sudah kelihatan ada perubahannya. Alhamdulillah. Ini kita lihat semuanya, tambah mantap, tambah bagus, berbuah semua setiap lebah, tidak ada lagi bunga jantannya. Ini salah satu kelebihan pupuk NASA. Saya pakai Super NASA sama Power Nutrisi. NASA Power Nutrisi, ini hasilnya, boleh dilihat. Ini baru berjalan 3 bulan, baru berjalan 3 bulan saya mulai aplikasi di bulan Januari kemarin. Hasilnya sudah seperti ini, sudah lumayan bagus, lumayan mantap. Nah, boleh kita lihat, keren lah. Ya, mudah-mudahan dua bulan tiga bulan ke depan lebih bagus lagi, dan nanti di bulan 5 saya akan coba aplikasi kedua, pemupukan kedua, dan akan saya coba nanti mungkin cukup pakai Power Nutrisi untuk buah, khusus untuk buah. Dan ini belum saya pakai pupuk organik, baru pakai NASA, belum dipakai organik. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan baru saya pakai pupuk organik. Saya tunjuk, yaitu untuk cuma setengah dosis dari biasanya. Nah, ini boleh dilihat, gak ada lagi bunga jantan. Nah, yang muncul langsung jadi buah, mantap. Nah, ini lagi pokok yang lain, semua berbuah di setiap lebah. Ini anggota sudah ada mau panen nih. Nah, baru 3 bulan nih, 3 bulan berjalan, hasilnya sudah alhamdulillah. Kukira nggak turun tadi. Tetap turun ini aja. Turun ya. Hujan terus juga kita ini.
kota lagi panen. Coba. Hasilnya. Alhamdulillah sudah mulai bagus.